Kota ini dijadikan universitas pertama yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu dengan kualitas yang baik, bisa menarik mahasiswa internasional. Aileu adalah kota utama di distrik Aileu, Timor Leste. Kota ini terletak 47 km, 29 mil, barat daya Dili, ibu kota negara, dan memiliki populasi 2.788 pada tahun 2015. Di Timor Portugis, kota ini dikenal sebagai Vila General Karmona, diambil dari nama diktator Portugis António Oskar Karmona, tetapi setelah Perang Dunia Kedua diganti namanya. Aileu berarti, pohon bengkok, dengan bahasa Mambae. Dili 2021, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Longuinhos dos Santos, mengatakan bahwa kota universitas masa depan di kota Aileu. Sebagai identitas dan warisan negara, akan menarik mahasiswa internasional. Pernyataan pejabat pemerintah itu muncul sebagai tanggapan terkait alokasi dana untuk proyek pembangunan Universitas Kota Aileu ke depan. Menurut saya, kota universitas di Aileu akan menjadi identitas Timor Leste yang akan menarik mahasiswa asing baru dari seluruh dunia. Menkeu juga menyebut bahwa pembentukan kota universitas di kota Aileu berasal dari gagasan pemerintah konstitusi 8 yang konsepnya akan mirip dengan Universitas Nasional Timor Rorosai, UNTL. Menurut pejabat tersebut, universitas masa depan akan dilengkapi dengan infrastruktur modern dan memadai, dilengkapi dengan laboratorium, asrama, perpustakaan dan lapangan olahraga, selain menawarkan program akademik yang bervariasi. Kami sudah menyelesaikan survei data mengenai proses ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah tempat Universitas Kota akan dibangun tahun ini.